الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نستعنف دراستنا في اللغة العربية. قد انتهينا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالقراءة الجميلة العربية الفصيحة وأثرها. وقد أعطيت لكم الواجبات بنسبة ال القراءه مع انكم قد انتهيتم من هذه الواجبات والان سندخل في درس جديد درس قائده من قواعد اللغه وهي كان واخواتها طيب تسهيلا وتفهيما سأترجم لكم Uh, KUN KENIMAH ANDA TITUJAT FIL KITAB Baik. KANA WA karena ya, KANA DAN uh, AKHWAT disini diartikan saudari-saudarinya Maksudnya FIIL-FIIL uh, YANG SEJENIS DENGAN DENGANNYA KANA yakni fiil MADI NAKISUN di sini disebutkan pengertiannya kana. Ya, pengertiannya kana. Kana itu adalah fi'lun madhi, fi'il madhi atau fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Naqisun. Ya, maksudnya atas ini yang kurang. Ya dakhulu 'ala al-jumlatil ismiyah. Ya dakhulu 'ala al-jumlatil ismiyah yang masuk kepada kalimat isim ya yang masuk kepada kalimat i isim fa yarfa'ul mubtada wa yusamma isma kana nah, maka ia merofakkan mubtada ya rofak kita tahu tanda-tandanya apa saja tanda asalnya adalah Doma kemudian ada alif kemudian ada waw kemudian ada Subutin nun ya kalau di isim cuma ada ada tiga Ya doma alif sama sama wau. wa sama isma isma karena dan dinamakan isim karena. Wayan sibul khobar dan ia menasobkan khobarnya. Ya menasobkan kh khobarnya. Nah kalau nasob tandanya ada ada lima. Apa saja? Yang pertama tanda aslinya fathah. Kemudian ada ya. Kemudian ada kasroh. Kemudian ada alif. Kemudian yang kelima hasfun, hasfun nun. Ya. Nah untuk isim dia ada ada empat yang disebutkan kecuali Hasfunun. hasfun nun dan dinamakan khobarnya. Min ya, di antara saudari-saudari atau fiil fiil yang serupa dengan kana ada soro. Ya soro artinya menjadi. Walisa artinya tidak atau bukan. Wa ini artinya menjadi juga. Ya asbaha seperti soro atau kana. Wa artinya nampak wa ma zalah di sini lin nafi artinya tidak zalah artinya hilang artinya tidak tidak hilang ya, maksudnya adalah masih ya masih masih ada ya masih udrus wahid semenantakil ila al amsilah li hadhihi al qaidah al awal kana al arabu qabaila mutafarriqah kanal arabu artinya bangsa Arab ya bahwasanya bangsa Arab koba ila mutafarriqoh memiliki kabilah-kabilah yang yang berbeda-beda ya. kanal arabu koba ila mutafarriqoh. bahwasanya Arab koba ila terdapat kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Kita lihat di sini. Al-Arab huna bidhamma ism likana. Ya. Karena Arabnya di sini berharokat domah maka dia menjadi isim isim kana. Qaba ila mutafarriqatan. Ya. koba ilah berharokat fathah, maka dia adalah khobarnya ya, seperti itu perikotan fathah juga tapi dia bukan khobar karena akan tetapi namanya sifah ya sifah atau naat di koba ilah ya. insyaallah pembahasan tentang naat atau sifat akan kita bahas setelah ini contoh yang kedua mazalatil ikhtilafatu bainaha qalilah mazalat ya di sini pakai tak tak nisakinah kenapa karena isim kanannya itu adalah ikhtilafat ya ikhtilafat di sini muan muannas khobarnya yang mana koli latan ya bainaha di sini dia zorof saja ya, bukan khobar yang ketiga Sorot logatul fasihatu logatan mushtarokah. Ya bahasa yang fasih sorot menjadi bahasa mushtarokah. Ya menjadi bahasa yang yang serempak. Ya bahasa yang yang serempak. Ya, jadi bahasa fasih ya bahasa baku bahasa resmi itu adalah bahasa yang yang disepakatin ya, atau yang serempak. Nah, di sini al-lughatu. Di sini al-lughatu. adalah isim isim sorot ya fasihah kenapa menggunakan rumah karena dia adalah naat ad atau sifahnya al lughah makanya dia pakai pakai domah ya kemudian logotan nah ini baru khobarnya so sorot togotan mustarokatan mustarokatan juga mustarokatan dia eh, naat untuk logo ya seperti itu nah jadi di sini banyak eh, terdapat selain khobar eh, selain kana wa akhwatuha terdapat juga pelajaran naat ya naat wa wal wal insyaallah kita bahas pada kaidah selanjutnya kanal Quran musabbin fi nashati ulumil Quran Al Quran itu menjadi sebab ya Al Quran itu menjadi sebab fi nashati ulumil Quran sebab uh, berkembangnya pelajaran pelajaran bahasa ulumil lughah ya ulumil ya, lughah Al-Qur'an di sini isim kana sababan khabarnya yang nomor 5 zalla katsirun minal lughatil islamiyah maktuban bil khattil arabi nampak banyak dari bahasa-bahasa Islam maktuban tertulis dengan bil khattil arabi dengan khat arab nah katsirun di sini adalah isim zullah ya karena dia marfu kita lihat yang mansub apa maktuban maka maktubannya di sini yang menjadi khabar zullah ya min al lughatil islamiyah ini adalah jar majrur mazal al arabiyyu natikun bil fasiha ya mazal al arabiyyu natikun bil fasiha ya, orang-orang Arab masih Nah, berbicara bil fase dengan uh, dengan fase, ya dengan bahasa yang yang baku seperti itu. nal Arabiyu di sini isim kana, nah adalah khabarnya Leisat nanti jatul mukabarati tidaklah hasil wawancara itu jayida, ba bagus. Nanti jatul muqabalah natijah di sini isim isim leisat al-muqabalah wa mudaf mudafan ya. al-muqabalah mudaf ilayhi jayidatan baru khabarnya dan yang terakhir asbahat kutubul arabi Muntashiroh fi urubah buku-buku ya, arab menjadi tersebar ya asbahat kutubul arabi Muntashiroh buku-buku arab menjadi tersebar fi urubah di eropa Nah, kutubul arabi sama seperti nati jatul muko balati. Yang dia menggunakan mudof mudofun ilai. Muntasyiratan, muntasyiratan tersebar fi urubah. Ya, di Ero, Eropa. Nah, Eropa ini jar majrur ya. Jar, jar majrur. Nah, di sini ada ada tamrin latihan. Ya, latihan 1 2 3 4 ya silakan di, dikerjakan. Inshallah aku memahaminna ya, bi hadha. Ma'a ayy na istifsarat awil al-as'ilah, tafaddal an tursil risalah awil kitabah fil majmu'ah. الموجودة هذا مني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم طيب اعمال التمرينات أو التدريبات تدريب الأول ثاني ثالث والرابع لو ما فهمت عن هذه التدريبات اسألوني بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته